nang bahajat gitu nah. Hmm. Alhamdulillah sampai aja, kabul aja, asal niatnya dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan tidak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Karena hidayah beliau lah hari ini kita bisa kembali melaksanakan perjalanan religi kita yang sudah lama ditanti-nanti buat para subscriber pecinta para wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kau bertemuan pulang. Dan kali ini kita melaksanakan perjalanan religi lumayan jauh dari kota Banjarmasin. Iya. Kita di sini berada di desa Balimau, kecamatan Kalumpang, pokoknya di hulu sungai. Iya. Di daerah Kandangan masih. Iya. Kalau perjalanan dari Banjarmasin bisa melewat jalan cepatnya lewat Marabahan. Iya. Sungai Puting. Bisa langsung ke sini. Ya. Nah, di sini kita menemui dan juga sambil kita ziarah ke makam Dato Syekh Haji Ahmad bin As'ad atau Dato Balimau. Dato Balimau. Karena kampungnya kampung Balimau, datunya Dato Balimau. Ya. Nah, ini. Selain kita ziarah ini, kita juga hendak menggali kisah atau menakib sidin Bujur. Dan mungkin beberapa romah sidin ya Gil, atau siap. Keistimewaan sidin siap. Kan nggih ulun apa selama ini tahu sih dengan Datu Balimau cuma alhamdulillah baru kali ini ulun kesini alhamdulillah jadi, perjalanan kita sampai di sini penasaran juga toh sama penasaran juga lon bagian para subscriber magenya penasaran juga ya tapi ulun kayak ini Gil nggih biasanya sebelum masuk tuh kawan ulum tuh ada pantun pian. Ya, siapa ya lah? Iya, laos kita ada pantun, kita pantun akan dulu. Apabila pian ke pasar lama, limbah itu manukar waloh. Iya. Umay lawasnya kita kada berjumpa. Mari ikuti terus channel Mdriski 130. Iya. Lagi ke pasar manukar lukah. Jangan lupa membeli waloh. Nggih. Amun bubuhan pian hendak mendapat berkah. Nggih. Ikuti terus channel Mdriski 130. Alhamdulillah. Ayo langsung. Kusukanakum Asa nazra Asa rahmat Agashana Watakshakum Salamullahi Hayyakum Wa'ainullahi Tara'akum Ya sada Minar rahman Yafshakum Ibadallah Jinnakum Kusukanakum Tuhanam Wa sallallahu Mawlana Wa sallam Ma'atainakum Alal mukhtari Syafi'ina Wa munkidina Wa iyakum Ya sada Minar rahman Yafshakum ibadallahi jinakum Magnakum Masya Allah bin Haji Asam Terima Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, para pecinta wali Allah semuanya alhamdulillah kami masih berada di makam Datu Balimau. Kali ini kita bersama narasumber yang mana salah satu penjaga makam juga juriat beliau juga sebelumnya ucapkan minta maaf minta ampun mengganggu waktu sama-sama
Anjir. Sebelumnya ulun minta maaf jeung Bego Pian, ulun nampak betakun ngaran Pian siapa? Nggih, Siti Aisyah. Siti Aisyah Pian. Nggih. Salah satu juriat. Nggih, ulun meneruskan Abah di sini. Nggih, Kai Alan Darlan. Nah, jadi ulun 40 tahun. Nggih. Tentang Manaqib Siddin mungkin Pian ingat atau Pian tahu adalah. Nggih. Manaqib Siddin lah. Nggih. Siddin ini kan ngaran Siddin bangaran Asyekh Datu Ahmad bin Muhammad Mufti Muhammad As'ad. Siddin adalah salah satu zuriat buyut oleh Datu Kalampayan. Asyekh jadina Maulana Asyekh Datu Muhammad Arsyad Al-Banjari kawin lawan bini Siddin yang pertama Datu Bajut. Jadi melahirkan Puan Syarifah. Puan Syarifah maranakakan Datu Muhammad As'ad. Nah, Datu Muhammad As'ad ini kawin oleh Umi Wahidah melahirkan 12. 12 anak. Bibinian 7, lalakian 5. Nah, lalakian 5 ini ya yang bergelar Pandawa 5. Yang pertama Pandawa 5 nih lah. Yang pertama Datu Abu Tolhah Tenggarong. Ini pertama nih. Nang kedua Datu Abu Hamid Sampit Pangandaran. Nang dialih oleh Abah Guru saya Raji. Nah, yang ketiga hanyar yang di depan pian nih. Asyekh Datu Ahmad bin Haji Muhammad As'ad Mufti Haji Muhammad As'ad. Keempat hanya Mufti Arsyad Tanah Bumbu Pagetan. Besidin bergelar Datu Lamak. Nah, kalima hanyar bungsu Taniran. Ada yang nggih lima bening samanak Pandiwa Papa Pandawa 5. Jadi Siddin to 12 ini bibinian 6, 5 apa bibinian 7, lalakian 5. Jadi bibinian 6 ini kada bezuriat, satu yang bezuriat. Ada zuriat Siddin yang bandam ini kada bezuriat. Nggih. Terus dari bagian Manaqib Siddin tadi lah. Nah, mungkin ingatkah Siddin waktu itu Siddin apa yang Siddin siarakan waktu pertama masuk ke Belimau? Oh, nggih. Ulun menyambung kisah dari Abah ulun lah. Nggih, Siddin ni baharinya atulah baharinya Siddin ni disuruh uluh oleh kuitan Siddin Datu Muhammad As'ad ni. Manyuruh kam nangai kan bahari anang kalau orang mana menyebut tu Siddin dalam pagar Siddin ni kam nangai kak menyambat kasini nah Datu Muhammad As'ad nih. Siddin kan ngaran mufti itu bahari urang mufti ini kan bejajalanan bun disuruh ubun kerajaan nih ditugas oleh ubun kerajaan. Nah, jadi menyuruh anak Siddin oleh sudah ganal, sudah cukup umur disuruh ke Balimau. Ikam ada tangi nangai ada kula Abah. Kula Abah di Balimau. Bahari ngaran Siddin siapakah ulun kada ingat kayak itu nah. Nah, kada ingat ulun. Jadi habis itu disuruh oleh Abah Siddin ke sini. Jadi Datu ni bertamu lawan bibinian melihat bejukung baharina. Ah, bertamuan bibinian, bertamu melihat ke itu lawan bibinian Siddin. Iya nang bezuriat. Nah, bezuriat Siddin tu gawian kada nang buluk-buluk juga. Pagi sampai sore Siddin behuma. Behuma ngarang di kampung. Nah, Siddin menetap di sini sudah bebini orang sini. Begawian di sini, jadi Siddin malam Siddin beajaran. Jadi murid Siddin ini di samping orang kampung sini juga banyak murid Siddin bubuhan jin. Sampai wahini. Jadi di sini setiap malam Jumat menurut kisah Abah, menurut kisah Abah di sini musyawarah bubuhan para wali. Di sini bubuhan para wali. Itu tadi kan sudah pembicaraan juga. Nah, kami dari penonton channel MSK 130 mungkin juga ada sedikit penasaran bukan untuk apa ya? Pengen mencari atau menggali informasi sih enggak, cuma pengen kita intinya urut pribadi lah anak tahun keanehan atau keramas Siddin apa aja yang pernah timbul nang pian dengar atau pian lihat langsung selama pian di sini. Kalau foto Siddin kadada lah, lukisan Siddin kadada. Mbah jadina Maulana Asyekh Datu Muhammad Arsyad aja ya kalau lukisan Siddin ada di Belanda, di museum Belanda situ. Nah, ada Siddin ni karomah yang ulun salah satunya. Ulun yang merasakan muka dosa orang mun urang teh macam-macam ae lah datang. Jadi ulun seorang dulu pernah bahajat. Salah satu hajat lah, itu kan rumah kala. Bahajat Siddin, ulun terus terang aja ulun bahajat lawan Siddin. Disuruh Abah, ulun nih handak benar lagi kekanakan bahari ma nonton di TV-TV, nonton Mekah, Madinah tuh ketujuh. Jadi ulun bahajat datu-datu, ulun ngaran pada Tuhan seorang lah. Jadi datu-datu, ulun handak datu wai umrah, tapi ulun duit kadada.
Jadi habis itu ulun tamimpi malam tuh, tamimpi insyaallah aja deh tuh. 2 bulan ulun waktu di Basirih ulun lawas badan pada Umi Hadijah. Di situ ulun hanya raja juga di sini pas abah meninggal. Jadi pas di situ ada ulun baju jualan, ada tukang bermotor gitu nah, orang baju ulun kan baju bensin, jual pertalet. Jadi keluar orang tuh. Keluar orang anu nukar pertalet. Jadi nang maksudnya supirnya yang keluar tuh nah. Jadi yang sudah nukar jadi membuka kaca mobil, bawa kaca mobil, pian anu umrah kajar. Keluarga kada? Betahu aja kada? Dari niat tadi 2 bulan. 2 bulan. Masya Allah, alhamdulillah. Karomah sidin. Udah sewuji tulak pian. Pon? Tulak pian. Tulak ulun 2018. Alhamdulillah. Duit kadada. Kadada tuh pang sudah. Nah, cuma ulun handak benar behejet gitu nah. Itu karomah sidin kan. Nah, di antaranya juga banyak dua yang manuakan karomah sidin cuma mun lagi sidin hidup banyak kayak karomah sidin nggih. Mun sudah meninggal nih alhamdulillah siap barang apa nang behejet gitu nah. Alhamdulillah sampai aja kabul aja asal niatnya dalam kebaikan. Soalnya abah bepasan sebuting pan ulun yang duduk di sini nih, nyatakan sahaya jasidin, dihirani orang kah? Kada dihirani orang kah? Pokoknya yang datang barataan tuh jasidin orang soleh barataan. Jadi julun apa kenapa jadi soleh bah? Ingat tuh jabah bubuhannya tuh dikiau oleh datu, tapi nya kada merasa, nya tuh diundang oleh datu. Jadi yang datang tuh saya orang undangan, orang soleh barataan jasidin. Jadi ikam dihirani orang kah? Kada dihirani orang kah? Kada apa-apa jasidin. Nah mungkin juga dari segi kita lihat makam beliau nih lah di dalam pagar ada dua makam lagi nih di samping sidin tuh. Apa itu makam siapa itu? Ada yang jadi bini oleh datuni yang pertama sidin Umi Aisyah nih ading oleh datu kakak oleh datu Salman Al Farisi Gedung. Gedung maaf ulun kalau kanan tertunjuk Datu Salman Al Farisi Gedung. Jadi sidin ini baipar lawan Datu Salman Al Farisi. Itu bini yang pertama, bini sidin ini tiga. Tiga. Jadi meranakakan datang dari sini nalah wan Umi Aisyah nih. Umi Aisyah nang di tengah tuh ngaran sidin Datu Muhammad. Sidin bagelar Datu Janggut. Bahari jar arwah abah Janggut sidin ini panjang. Panjang. Jadi makanya sidin digelari Datu Janggut. Sidin Kodi. Kodi itu jaka Bahari Wahin itu apa pengulu lah. Nah, pengulu nang di pinggir tuh bini oleh Datu Ni Kuning, bini oleh Datu Muhammad, bini oleh Datu Janggut ngaran sidin Ni Kuning melahirkan dua. Nah, dua ikong melahirkan dua. Datu Fatimah dulu iya nang di parkiran situ nah. Itu parkiran lawan Datu Abdul Karim. Nah, Datu Fatimah nih ya nang balaki sidin wan Mas'ad banyak melahirkan tuh anak. Nah, salah satunya nih wakil bupati Pabup Haji Udin kayak Haji Ansar di sini. Salah satunya nggih banyak Pak anu sidin di Lawahan ada, di Halalak ada. Kayak Marjuki. Itu alhamdulillah kita jalan sini tahu juga selain Datu Kalimau ada juga para wali-wali yang lainnya juga di sini berkumpul beradaan di sini. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman kita ya, penonton kita atau subscriber kita. Di mana sih makam Datu Ahmad Kalimau? Jadi makam sidin alamatnya di mana? Alamat desa di sini. Desa Balimau, Kecamatan Kalupang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. RT-nya RT kalau kada salah 4 kah di sini yuk. Kalau RT ulun tuh 3 pang di situ. Nggih. Cuma ulun kada tahu nah RT sini nah kada T3 RT 4 kah? Tengah-tengah berarti. 3 lawan 4. Kalau haulan sidin ni bulan Maulid. Nah, lagi dulu lagi ada abah guru sekumpul sidin 18 19 antaranya nih. Nggih. 18 19 ada wahini 19, 20, 21, 22, 23 menyesuaikan hari libur. Nah, entah kada Sabtu, Ahad. Kada Sabtu, Ahad. Haulan sidin 186 tahun. Kalau umur sidin kada panjang kayak itu kada.
Umur Sidin. Umur berapa sih Bapak ingat? Umur Sidin kada apa? Kada panjang kayak itu nah. Nggih. Umur berapa sih Bapak? Kada anu pangbari nggih. Tahun Bapak Sidin? Nggih. Kada tahun ya. Kada anu 186 jar kayak itu aja. Oh. Ya kan Abah Guru Sukumpul di sini 5 kali. Iya. Ke sini 5 kali Abah Guru Sukumpul. Ke rumah tuh 5 kali. Ada masih kan Abah dulu di Bari ya seaneng jadi tahu di Masyom tuh kayak Sulaiman Habib Merabahan. Nah Sidin kunjungan kerja di Belanda. Nah jadi Sidin tuh mau moto lukisan jadina nih. Ada fotonya di rumah foto Sidin gambar-gambar Abah Guru ada juga di rumah. Nang bahari-bahari datang tuh. Nah, ada masih di rumah. Tapi pian kalau hanya handak lengkap lagi beberat betakun pian ke kakak ulun ngaran Sidin guru maskur. Sidin memajelis di sini. Ah Sidin tahu suaranya Sidin ada bisi kitabnya Sajarah. Kitab Syajaratul Arsyadiyah. Sidin situ amun ulun kan di sini sebagai bimbingan aja yang ditugaskan kami 14 beding sanak meninggal 4 hidup 10. Cuma ulun di sini yang alhamdulillah disuruh oleh bebohan keluarga itu nah. Nggih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dapat kisah. Alhamdulillah lengkap kita dapat kisah. Ya. Mungkin penonton kita mungkin ada yang lebih penasaran lagi, mungkin kurang pertanyaan kita ya. Betul. Bisa ya. Datang ke sini ya. Langsung pian jarak ke sini. Langsung ke sini. Atau nomor apa sih enggak ya? Ini undangan tadi gila ya. Sini ada YouTube-nya juga aja. Boleh dilihat. Siapa tahu penasaran mungkin ada anu sudah tahu semalam Pak sudah terjual. Ada yang kepengen. Ada kepengennya. Jadi kada dibariakan lagi di YouTube. Kada dibariakan di sini. Bukan yang ada bariakan orang kan makin penasaran makin cuma ulun di sini pribadi kada dibariakan oleh Nang Tuha begitu. Ayo jajur ulun kada apa-apa ya. Nggih kami terima kasih minta rela sudah pian kisahkan. Nggih sama-sama. Maaf pada mengganggu waktu. Nggih kada apa-apa ulun nang minta halal minta rida terima kasih mengunjungi Dato di sini. Nggih terima kasih mudah-mudahan pian berberkah. Amin. Insyaallah. Amin. 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 Nah mudah-mudahan bukan kita aja yang berberkah. Penonton penuh menonton ya. Amin. Nah kan nggih salah satunya kan minimal orang ziarah ini kan diampuni dosa. Amin. Nah, amin. Diampuni dosa minimal banget tuh. Paling sedikit amin. Diampuni dosanya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kena yang lain kalau berdatangan. Amin. Kunjungi Dato. Amin. Nah, mengambil keberkahan. Mudah-mudahan dikiau Dato kesinian juga. Amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Mudah-mudahan tambah ramai lagi ya. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Nah, itulah tadi kisah tentang Dato Ahmad Belimau. Nggih. Cukup lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap ya. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan apa yang kalian dengar menambah pengetahuan ya. Menambah pengetahuan kita khususnya ya. Menonton. Dan juga ulun mari menyarankan lan bubuan pian-pian yang masih penasaran tentang kisah Sidin bisa jadi datang ke sini kan. Langsung berdapat ya kalau. Iya. Jadi sebelum ulun akhiri sekali lagi ulun minta bantuan kepada teman-teman yang mungkin baru menemukan channel kita. Siap. Nah baru men-subscribe kah? Iya. Subscribe akan channel kita. Bantu like dan juga kalau ada masukan, kritik dan saran komen. Bantu di komen atau share sebanyak-banyaknya. Nah, jangan lupa share. Salah hilap. Mohon maaf. Jangan dulu. Hah? Pantun belum? Oh, sedikit dong pantun. Bila berjalan ke atas jembatan, limbah itu batasnya lupa. Namun pian berjalan ke kandangan, jangan lupa singgah ke Dato Belimau. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik, barakallah. Sajian dari kita. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita. Salah hilap, kami mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.